mereka untuk menjawab tetes teka-teki sulit. Sama kakeknya ya. Oh kakeknya? Kakak, kakaknya. Kakak, kakak, kakeknya. Lebih tua. Tim A, Kang Dendi dan Vita. Tim B, Ari Kriting dan juga Akbar. Ya. Okay. Kita langsung saja menuju TTS. Ini dia TTS kita. Teka-teki sulit kita. Aturannya adalah, satu jawaban benar bernilai 100. Yap. Benar separuh. Nilai 50? Ada ya benar. Ada benar separuh. Kok ada bunga? Benar separuh. Suka-suka ada. Nanti kriterianya pasti ada. Dan mengganggu kelancaran dan ketertiban kuis dikurangi 50. 50. Itu yang sering terjadi ya. Paham ya? Ini dia. Kata kuncinya adalah apatis di 7 menurun. Boleh. Silakan tim yang pertama yang memilih. Yang pertama memilih yang mana? Yang 2. Dua mendaki. Enggak ada mendaki. Miring dong. Miring kalau mendaki. Enggak ada. Ada di situ. Dua mendatar. Mendatar. Dua mendatar. Perhatikan baik-baik. Ada 8 kotak. Dan huruf keempatnya adalah A. Ayo Pak. Ayo pertanyaan. Bagian dari motor. Bagian dari motor. Ini sih tawa. Apa? Tanpa ini alat ini tidak bisa berjalan motor tuh enggak bisa diselah, tahu enggak diselah? Diselah. Selah ya. Penyanyi Guns N' Roses tuh ada juga yang selah. Ya itu. Apa? Platina. Platina. Tina. Ada itu di dalam. Kalau buat rap tuh apa namanya pirodok ya. Nah ini platina. Platina pelatihan kali. Hah? Platina. Platina jadi kebanyakan. Tim A menjawab platina. Iya. Dan luar biasa jawabannya salah. Salah. Tim B bisa merebut. Silakan. Apa? Bagian dari motor. Motor. Tuh bagian dulu tuh. Dari motor. Huruf keempatnya A. Kalau satu kan roda. Satu kan roda. Motor kan dua. Dua. Berarti roda-roda. Apa jawabannya? Roda-roda. Apakah benar jawabannya roda-roda calon? Yes. Yes. Salah. Salah. Karena bagian dari motor jawaban yang benar adalah belakang. Kok belakang? Motor tuh ada bagian depan, ada bagian belakang, okay. Ada tengah. Ya udahlah lanjut. Oke, okay, fine, kita balas. Enggak, enggak, ya, Pak. Ntar dikurangin. Ketertiban kuis kurang 50. Enggak, kita enggak mengganggu. Kita enggak. Baik, sekarang B silakan kita pilih nomor berapa. Menurut kita, Pak. Sementara skornya masih tim A kosong dan tim B kosong. Tiga. Oke. Tiga. Fine. Tiga menohok. Tiga mendatar. Lima kotak berairan lima S. Kotak. Akhirnya huruf S. Yang biasa disimpan di dalam karung. Karung? Ah, kalau kita jawab, biasa beli kucing dalam karung. Di dalam karung. Dalam karung. Ya, yang biasa disimpan? Di dalam karung. Karung. Nah, kalau kita jawab beras? Dalam. Kayaknya terlalu biasa. Gampang, kalau beras gak mungkin. Terlalu gampang. Tapi siapa tahu lurus nih. Ini kenapa dua tim kerja sama ya? Karena beras bekas, tiga, bekas, dua, bekas, satu, bekas, barang bekas. Bekas. Jawabannya apa? Barang bekas, tapi kita nyebutnya bekas. Bekas. Salah. Tim A mungkin bisa mencari, Vita dan Kang Dendi. Yang biasa disimpan di dalam karung. Karung. Beres. Ini kan gas ini. Tiga. Umumnya dua. Tapi sama beras aja, beras. Iya, dan ternyata salah. Kurang tepat. Pak. Boleh ikutan gak sekali aja, boleh, Pak? Boleh. Yang apa disimpan dalam karung, ya. Biasanya bebas. Soalnya ya. Karung-karung dia terserah Pak mau nyimpen. Bebas. Betul. Saya mau coba bebas. 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 Kenapa?
Tim A diberi kesempatan memilih lagi. Oke. Tim A. Tim A. Saya satu, minta satu mencaci. Mendata. Satu mencaci. Sekali aja saya. Saya mau menghina. Saya mau menghina. Dikurangin loh, Pak. Pak, mohon ampunin temen saya, Pak. Ya, ampun. Apap. Usia, Pak. Jadi agak gampang. Ya. Satu mendata. Ada lima kotak dan kotak kedua berisi huruf A. Perhatikan baik-baik, ini sederhana sekali. Tentang kehidupan sehari-hari di rumah. Ya. Di rumah ada adik, kakak, ibu, titik-titik. Bapak, ibu, apa tadi? Tim A menjawab, ada di rumah ada adik, kakak, ibu. Bapak, ibu. Kalau kita sebut bapak itu pasti gak mungkin. Terlalu mainstream. Ibu. Adik. Kakak. Tahu saya tahu. Ibu. Titik. Saya tahu. Tahu dulu. Tiga. Kakek aja. Dua. Satu. Kakek. Apakah benar jawabannya kakek calon toh? Keluarganya masih lengkap ya? Masih. Tapi salah. Salah. Ya, sekarang tim B diberi kesempatan untuk merebut jawaban. Mereka ini kalau berdiskusi seolah hadiahnya ratusan juta ya. Padahal miliaran. Iya. Emosian. Tim B kita beri kesempatan menjawab. Tiga, dua, satu. Paman. Tim B. Adik, kakak, ibu, dihitung lagi. Kakak. Enggak dong. Anak tengah. Benar ya, tadi kakek ya? Kakek. Salah. Bapak enggak mungkin. Bapak. Tiga, dua, ini satu jawabannya. Paman. Jadi kan ada kakak, adik, kayaknya sama ibu. Kayaknya enggak harus saudara. Ya. Enggak usah saudara. Kayaknya enggak perlu. Paman. Kayaknya bisa benda juga deh. Bodoh amat, bisa apa aja. Ini kan bisa apa aja emang kalau bisa. Sebentar. Mardi. Ya, jawaban B adalah salah. Kayaknya nama orang deh. Karena yang benar di rumah ada adik, kakak, ibu, masak. Di rumah ada ibu masak ya. Ya. Oh, lagi masak. Pak. Kan urutannya depan sudah status keluarga, adik, kakak, ibu. Paman, bapak, kakak, kok kata hari? Kerja berikutnya? Aku kosmet. Yang biasa masak siapa di rumah? Ibu. Lah iya. Berarti jawabannya? Pak, ibu itu bisa apa aja loh, Pak. Nyuci, mengajar, ya, tapi kan mendampingi anak ke sekolah. Banyak. Harus disesuaikan kotaknya. Disesuaikan kotaknya. Masak ini sih. TTS atau tetelan? Oke lagi. Minimal itu ada clue-nya lah. Tim B kita beri kesempatan. Pilih nomor berapa selanjutnya? Silakan, gak usah dipencet juga. Yang gampang aja, gampang. Yang gak ada nyambungnya, gak ada nyambung hurufnya. 6, Pak, 6. 6 menurun. 6 menurun ada 6 kotak dan berawalan huruf G. Tidak memilih saat pemilu. Oh, landangan tim B dijawab. Gaptek. Dia maunya golput, maunya golput. Itu jangan ketipu, jangan ketipu. Ah, lu pikir kita mau ketipu? Tidak memilih. Gaptek bisa gaptek. Gaptek. Jadi dia tidak tahu cara memilihnya. Teknologinya enggak tahu. Jawabannya dari tim B adalah tidak memilih saat pemilu. 3, 2, 1. Gaptek. Kita kunci jawaban apa? Kita kunci jawaban dan gaptek adalah jawaban yang salah. Boleh tim A mau mencoba menjawab? Karena sederhana sekali. Tim A bisa merebut. Sederhana sekali dari mana? Ini tidak memilih saat pemilu. Gamang. Gamang. Gamang, bingung aja bingung. Gamang. Iya, ya benar. Gamang. Kan ada tuh, kalau main bola ada anak-anak gamangnya tuh. Gamang. Papa, ganti Pak. Bisa diralat Pak. Sebentar, kita beri kesempatan. Nanti diralat ya. Jawabannya adalah gamang. Gamang kita kunci dan kurang tepat. Oke. Gak usah dikasih nilai, gak apa-apa. Gak usah dikasih nilai. Mungkin benar. Yang penting benar, kita sudah bangga Pak.
Ya silakan, silakan. Eh, silakan memilih. Lu makin lama makin gak ada harga dirinya. Lu gak dibayar juga mau. Ini mengenai harga diri kita ditipu. Tadi apa? Tidak mau. Tidak memilih saat pemilu. Gak mau. Gak mau. Gak kasih koma. Mau. Gak mau. Hah? Itu walaupun tanpa nilai tapi ini ya untuk harga diri ya. Iya. Betul atau tidak betul tidak ada nilainya ya. Gak salah. Ya. Karena tidak ada nilainya kita anggap salah. Salah. Karena tidak memilih saat pemilu yang benar jawabannya adalah gak asik. Gak asik. Itu di KBBI ada nggak Pak? Sebentar ya. Di kamus KBBI Pak. Maaf ini saya aja yang ngelihat di Q kan saya bingung gasik. Apaan gasik? Oh maksudnya gak asik. Apa itu yang gasik? Baik. Okay, dari hati. Tim A kita beri. Mengganggu ketertiban. Iya. Tim A. Lima menurun. Dua menurun dulu. Hah? Ya, dua menurun. Dua menurun kan? Wah, sudah ada dua huruf. Ini pasti tebak. Udah mulai gampang ini. Ini cuma ada lima kotak. Ya, bulat pasti isinya nih. Huruf pertama B dan huruf pertama B. Buset. Tahu bulat. Ya, pertanyaannya dua menurun. Unggas berkaki dua. Digoreng. Unggas berkaki dua. Kalau bukan bebek apa ya? Ini dia mau mengarah kita supaya kita jawab bebek. Emangnya kita bisa ketipu. Unggas berkaki dua. Unggas berkaki dua. Harus menjawab tiga. Dua. Satu. Bebas. Bebas. Coba aja bebek dulu. Bulat. Pak, ya ada bulat. Bulat. Tahu Pak? Bulat tuh hewan apa Pak? Bodoh amat. Bebeknya udah. Ya. Bebek. Ya. Jawabannya dikunci. Ya. Bebek. Bebek. Tim A kali ini tetap salah. Sekarang tim B. Kita di sini kelihatan bodoh ya. Buset. Gak boleh jawab apa ya? Hewan. Buset. Unggas berkaki dua. Boleh. 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 Boleh saja. Hewan unggas berkaki dua. Boleh. Boleh. Bagaimana jalan dong jawabannya apakah benar boleh? Ya, kali ini jawaban kita kunci dari tim B boleh. Dan rupanya ini sudah mulai tertebak walaupun salah. Karena jawaban yang benar adalah... Unggas berkaki dua. Benar. Pak, sebentar. Benar. Yang baik dan benar. Benar. Ini benar. Benar. Tapi semua unggas berkaki dua? Lah iya benar. Benar sih, tapi kan tulisannya enggak. Bukan boleh, tapi benar. Ya, sekarang kita beri kesempatan tim B memilih. Ayo tim B, Akbar dan Ari boleh memilih. Ada tinggal dua lagi. Bodoh, terserah. Bebas ya, empat. Pasti salah juga kita terserah. Empat menurun. Empat menurun, ada lima kotak. Huruf ketiga K dan huruf kelima N. Iya, benar hanya lima kotak. Perhatikan baik-baik supaya... bersih, kita mandi dengan... Hah? Waduh. Sakun. Rakun, jakun, bakun. Kata sifat. Supaya bersih, kita mandi dengan... Santai. Jaga. Tiga. Dua. Yakin. Itu sebenarnya bukan jawaban. Akbar lagi bisikin, Jakun, yakin. Dia jawab gitu, Cak. Aduh. Itu bukan jawaban dia lagi. Wah enggak bener, yakin. Yakin. Pak, saya tuh pernah juara kelas tapi enggak sesenang ini loh Pak. Yes.
Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Ya, dibacakan skornya sementara berapa? Skor sementara 0 untuk tim A dan 100 untuk tim B. Dan masih ada satu kesempatan untuk tim A untuk mengejar ketinggalan. Kita harus tim menyamakan. A akan menjawab 5 menurun. 5 menurun. Oke, perhatikan baik-baik. Ada 5 kotak lima dan kotak. Berawalan huruf A. Huruf. Abjad itu pasti. Dia tuh maunya abjad. Abjad. Huruf. Alfabet. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Ya. Tuh. Tim A kita beri kesempatan. Tim A. Saya setuju itu jawabannya. Apa? Apa? Huruf. 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 A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Kurang tepat. Kurang tepat. Nah, kita menjebak mereka. Kita menjebak mereka biar sama. Lo kalau jebak gua lo harus benar. Bentar, abjad, abjad. Ih, mucret. Sekarang tim B kita beri kesempatan. B, 3, 2, 1. Abjad, abjad, abjad. Ya. Abjad, apakah benar jawabannya abjad calon? Biasa itu. Terlalu lurus. Biasa, terlalu mainstream. Tapi, salah. Iya, tetap. Jawabannya ini huruf. Akhir. Huruf akhir. Bukan, akhir. Jawabannya huruf ya ini. Jawaban yang benar adalah A, C, X, D, T. Oh my God, ya. Acak. Acak. Huruf. Sedikit penjelasan kepada masyarakat supaya tidak bingung di sini. Kenapa keluar ACXDT, Pak? Bapak ini teka-teki silangnya lebih sulit daripada togel. Bapak kan harusnya bisa tadi ini benar. ABCDE betul sama. Tapi jawaban di sini benar, kita tidak berubah ya, Caya. Benar-benar jawabannya ACXDT. Pak, pertanyaan saya. Tapi kenapa bukan RTG Wurzelder? Kenapa harus ACXDT? Kenapa bukan ACL New Progress? Apakah ini mengganggu ketertiban? Enggak. Perlu saya jelaskan. Ya. Seharusnya kalau Anda memang tahu, kan tadi bisa menjawab ACXDT. Nah, menjawab ACXDT apa itu, Pak? Apa ini Pak? Huruf atau bukan? Huruf. Berarti benar kan? Betul. Tepuk tangan dulu dong buat para peserta kita. Oke, kita akan membacakan skor akhir dari TTS kali ini. Tim A mendapatkan 0 dan tim B mendapatkan 100. Maka dari itu... hadiahnya adalah tim B mendapat hadiah hiburan. Dari siapa? Berupa hiburan dari tim A. Silakan. Terima kasih. Itu tapi ACXDT itu wah keterlaluan saya akan laporkan ini ke Bareskrim. Belum lagi nih ya, itu baru masuk akalnya saya. Nanti, kita kalau... yang ikut kuis capek-capek, hadiahnya hadiah hiburan. Hiburan. Hiburan dari siapa? Bapak ngapain? Oke, okay, mudah-mudahan lagi. Kuis apa ya Allah? Ini permainannya sudah berakhir. Berarti kita sudah mendekati konklusi, Cal. Kita sudah membahas masalah apatis dari segmen 1 sampai dengan segmen akhir. Sekarang boleh dikasih konklusi nih, Cal, untuk kita semua. Baiklah. Apatis. Di konklusi tentang apatis. Seperti kita tahu, apatis itu kan tidak peduli. Yep. Bahkan terhadap apapun. Ini kuncinya adalah begini. Sakit parah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu disebut kritis. Orang yang tidak peduli apa-apa itu disebut apatis. Marilah kita belajar apapun supaya tidak apatis. Mumpung ada program 9 tahun belajar gratis. Udah Pak? Udah. Ya gitu kok doang. Kok bener sih? Kok konklusinya bener, Cak? Harus salah ya? Harus lucu, Pak. Itu, Pak, ACXDT itu apa? ACXDT.
Ini saya bisa mimpi 3 hari ini. ACXDT. Aduh. Bapak coba konklusinya hubungkan sama ACXDT deh, Pak. Coba dihubungkan dengan ACXDT. Oke. Apapun ketika tidak bisa dilakukan dalam kondisi sakit itu namanya kritis. Ya. Kritis. Itu A. C. Cuek itu juga salah satu tindakan apatis. Wih, yes. X. Ekstra tidak peduli itu disebut apatis. Yes. Oke. D. C. D. D. Dan kita harus belajar apapun supaya tidak apatis. T. Tahun ada berapa kira-kira yang belajar gratis? 9. Terima kasih Vita sudah hadir di WIB. Terima kasih untuk seluruh penonton yang hadir di studio pada malam hari ini. Dan kita pasti akan ketemu lagi dengan tema-tema yang pastinya akan jauh lebih menarik. Maka terus saksikan WIB, saya Nabila Putri. Saya Jawa Jom. Kami pamit berdiri. Sampai jumpa.